Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lahu jalla wa asa al-qidamu wal baqa'u fala yaqbalul adam asla. Wa bil jumlah fa kullu ma siwa maulana jalla wa as yalzamuhul hudusu wal iftiqar ilal mukhasis. Wa maulana jalla wa asa yajibu lahul wujudu wal ghaniyul mutlaq fayalsamu idhan ayyakuna tabaraka wa ta'ala mubayinan likulli ma siwa ayyankana dhalikal ghir jirman au ardan au ghairahuma in kudira anna fil alam ma laysa bi jirmin wala arad wa yajibu lahu ta'ala asa wa jalla al qidamu wal baqa'u fala yaqbalul adam asla. Apabila kalihna di dalam pembahasan dasar yang bahwa Allah kan adalah sifat jirim dan Allah pula kan sifat jisim, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala kan sifat jiharat, maka dengan sendirinya apabila semuanya adalah Allah kan jirim dan kan jisim, maka terpaksa diakui handakui Allah mesti kira-kira sifat kidam dan baka. Artinya yang fun dalam penjelasan dan pemahaman yang kelalu, Allah bersih daripada nama jismon dan Allah bersih daripada nama adalah jirmon. Pakan ba Allah hanjena jisim dan hanjena ba Allah jena jirim, dikarenakan karena yang dimaksud dengan jismon adalah sesuatu zat yang subut dat tersebut adalah dengan na tarkib, artinya jut datnya dengan na barang lain, itulah dibuhna tarkib. Atau istilah yang lebih mudah dia maklumi, yang gekeun jisim sesuatu yang ada tetapi barang yang ada itu adalah penuh dengan bahan untuk ada. Umpama bangunan yang dapegot yusama jisman, karena dalam setiap bangunan tiang yang na tidak terlepas daripada na bahan baku dalam tiang. Setiap makanan kuih yang dapegot hana mungkin jit kuih tanpa na bahan baku sebagai resep dan bahan kuih itu sendiri. Maka dengan karenanya bandua benda tersebut adakala benda baku, benda mati, adakala benda makanan, adakala benda yang hayawan katanya. Semua barang yang tercipta sehingga wujud benda masing-masing itu dia hana mungkin terjadi apabila hana tersusun dari puak bahan dasar. Maka apabila kata tersusun daripada bahan dasar, maka benda tersebut adalah kasubut dan kawujud. Tetapi setiap yang wujud, yang kamaujud apabila tersusun daripada bahan, dia adalah diberi nama dengan jismon. Kalau Allah Ta'ala dalam pengalaman kedanya dan dalam pelajaran yang kelalu adalah sabo zat yang hana tersusun, karena dalam pembicaraan adalah Allah itu beda dengan alam, maka apabila Allah sabo zat yang hana sama dengan alam, maka dengan sendirinya adalah hana sama fil wujud. Artinya untuk subut dan wujud zat Allah hana mahajat kepada tarkib. Tetapi hana mahajat ke bahan. Apabila Allah Ta'ala hana mahajat kepada bahan pada entahai subut dan wujudnya Allah, maka Allah yang hantakui hanjihan mesti benar. Karena dengan keadaan yang harus terkena itunya oleh akal dali-dali, maka jelas na yang na ba Allah itu bukan jisman, sedangkan na yang na ba yakin ba Allah itu pasti jismon. Apabila Allah kan jismon, maka dengan sendirinya pula Allah kan jirmon. Karena jirim dan jisim itu dua bahasa yang dua macam tinjauan. Memandang kepada dijih na susunan gebuhnan jismon. Mengingat kepada diji hanjihan bak naik cok tempat lain gebuhnan jih jirmon. Menyemenan sesuatu yang kalihna tarkib, sesuatu yang kalihna mutusun, dia pasti adalah jismon dan dia pasti jirmon.
Apabila Allah kata yakini wujud Allah hana memang mahajat kepada jirmo panah jismon kon karena hana mahajat kepada tarkib karena Allah Taala bersifat dengan ahad, maka Allah Subhanahu wa Taala apabila kakan jismon maka Allah Taala kan jirmon, apabila Allah kan jirmon maka dengan sendiri Allah hana tak khuzul mahal untuknya takui Allah dalam sendiri kan jismon dan kan jirmon. Kuatra harus nama Allah, wajiblah baka dan wajib pula bagi Allah Ta'ala itu, iaitu dengan sifat qidam. Pakan dua sifatnya yang harus qidam dan baka harus nama apabila sesuatu zat yang daknyankan jismon dan daknyankan jirmon, pakan mesti qidam. Adakan qidam pun salah nama. Kembali ke dunia analisa makna qidam. Kembali ke analisa makna qidam dan makna baka adalah qidam dan baka itu adalah sifat yang jiduk bak sabuh zat zatnya yang kana tetapi nanyo adalah hana pasti na apabila hana lepas satu daripada dua menyo galam lepas satu daripada dua maka zatnyo hanjana yang mana lepas satu daripada dua dijadikan supaya ada jangan terus hilang supaya hilang ada. Syarat baru bendanya datnya berken kidam dua buah syarat. Bekna payah pegot supaya nyakna dan bekna terjaga bek truhana sehingga nyabek gadahna. Istilah kidam baka lagi yang kagak dengar murnau. Hanjit jiduk hana sebelumna dan bekna truhana antelihna. Kalau demikian menyoh setiap barang yang payah penah nyan mejirim hana mungkin dijih mejirim. Hana mungkin jih majisim menyodijih kana tarkib dan hana mungkin jih mutahaw kerawai barang. Jih mutahaw kerawai jih semen ano bataya semen dan pulain jih mutahaw kerawai jih kedamai. Hana mungkin aku. Pasti semua jih membutuhkan. Kalau membutuhkan sebelumna jih hana. Sebelumna tiang, hana tiang. Sebelumna makanan, hana makanan. Lalu jino makanan kana dan tiang kana. Bukanlah terpaham na sendirinya tetapi na harus pakai bahan. Maka apabila na harus pakai bahan, mebaru na harus pakai bahan baru na. Sedangkan dasar jihana han mungkin truh na dan hana hana law gadah. Hana galam gadah na katruh han mungkin. Pasti bila kana sifat na hana hai min hana li waji. Menyamandang sifat hana na hana pemita. Sedangkan adalah zat Allah Ta'ala itu hana payah perut karena Allah Ta'ala kidam. Maka sama dengan diji hana gadah-gadah lah na pada Allah Ta'ala dan sagai-sagai yang kira-kira Allah Ta'ala hana sifat hana. Kekentu adalah wujud Allah itu bersifat dengan kidam dan wujud Allah bersifat dengan baka. Satu. Yang kedua apabila kata akui bahawa Allah Ta'ala na sifat kidam dan na sifat baka sama dengan adalah sifat Adam dan sifat Hudus hana payah datanyang nako hana payah datanyang kena pasti hana menyo Allah nama sifat dengan kidam dan Allah nama sifat dengan baka Hudus dan Adam kablu hana payah datanyang nako pakan ke mana hana pai dua nako nak naik tempo hana pai dua no nya karena baji sabah sakanya na nako nah menyo baji na sagai-sagai tentang pajan hidup anyan-anyan jadinya maklum zaman lahir aku zaman hal zaman mustakbal zaman mati menyamanan bak bendanya sabah segai yang na jinau pina zaman mati pina zaman mustakbal pina patah na longgar na lawang baju ini dua na aku napa itu pakan karena nanyo berkelanjutan sampai ulikut bak zaman mati dan nanyo adalah berkesinambungan sampai kapanpun zaman mustakbal. Menyamanan apabila kakun Allah wajib na dan Allah wajib kidam hana pihak tanya iktah dali Allah Ta'ala hanjit na namun sifat dengan hana hana pihak pegah aku bangkat apa kot Allah wajib na hana pihak pegah tah dali hanjit na hana pada Tuhan hana pihak pegah lain aku jadi sekali jalan pegah dali lain aku untuk bayi lagi pegah wajib Allah wajib na hana pihak tanya ka wajib na dali hana Tuhan tah hana pihak pegah aku pakan karena Allah adalah satu segala sifat yang na iaitu wujud. Menyanan oh tercok kesimpulan adalah wujud Allah Ta'ala itu
bukanlah karena sama dengan wujud alam, karena wujud alam adalah hilangnya Adam, dan wujud Allah karena hana Adam. Penyamunan ba alam na dua pun na Adam na wujud. Bila Adam kalau kada wujud handruh, bila wujud kadruh Adam mesti jauh. Sedangkan ba Allah Taala itu hana dua pun yang na sepe sebagai ba Allah wujud 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 wujud. Kalau ba Allah yang na sama sifat wujud, dan pedang cepat dah hidup Adam. Adakala Adam qablu yugalom na hanjit, adakala alam ba'du ba'yung hanjit, adakala alam halu hanjit na tengah-tengah niku. Maka mudah-mudahlah kesimpulan dengan mengakui wajiblah bersifat Allah dengan kidam, dan wajib pula Allah bersifat dengan sifat baka. Apabila Allah wajib bersifat dengan kidam dan baka, menyamanan fala yakbalun Adam aslannya ngalah niku. Sagat-sagat hai terimang Adam diji. Pakan kejet hanai terimang Adam sagat-sagat diji. Apabila sesuatu kira-kira yang bersifat dengan kidam dan sesuatu yang bersifat dengan baka, Adam hai terima. Menyonan pemakna kidam dan makna baka, baik dah makna kidam na dan makna kekai makna baka adalah sampai tinggal na niku. Baik mana dah boh mana ji? Menyonan dah boh mana yang ji terima niku? Pajai terima ada minah ji terhana niku. Tapi dah bohlah makna kidam dan makna baka itu ba'dadnya hana-hana. Habis ayat ni ke. Ba'dadnya hana sifat hana. Cuman hana sifat hananya pak idu. Hana sifat hana sebelum kekun baka. Hana sifat hana ba'du kekun. Hana sifat hana sebelum kekun kidam. Hana sifat hana deuyong kekun baka ni ke. Jadi mana makna kidam baka itulah tiga tepunan ni. Mumpul tiga tepunan ni ke. Karena hidup awal hana, karena hidup awal jih ngena kekun kidam. Karena hidup duda wajih ngena kekun baka ni ke. Yang terobot pekeri sifat hana batuhan hana naku menyau hana hidup sifat hana ayuh kolam na kekun Allah kidam. Karena hana sifat hana ba Allah Ta'ala ba ayuh kekun Allah baka menyaunan ba Allah hana sifat hana apa ini hidup berangkapah apa hidup naku hidup kablu hanapat hidup halu hanapat hidup ba'du hanapat naku. Maka karenanya apabila katakui Allah bersifat kidam zaman hajinna batuhan, apabila katakui Allah na kidam potongan hajinna ba Allah naku. Apabila katakui Allah dan Allah dalam kidam sama dengan dan baka, pak Allah dalam hanya nak tempat niku. Itu mau tidak mau niku. Menyamanan dengan terkini nyemban makna kidam dan baka, maka terpaham bak dan nyob kira-kira Allah na tetapi kiban hana. Allah na payan hana. Allah na pat hana. Pakan kejet hanjet na sebelum payan, pakan hanjet na kiban payan. Karena itu tidak mungkin kira-kira kita kenal sesuatu adalah benda yang na kiban potongan, karena adalah bak benda yang hana potongan. Sabah zat yang bak zat ji hana, hana dasar potongan, maka hana datukri potongan aku. Itanyo na dasar potongan aku, na model bak danyo. Apabila na model, maka datukri potongan aku. Bahkan kejit datuk ah rumah telur. Karena bahan jih na tadu'ah naku. Pakan Allah hana tadukri Allah yang na. Karena Allah Ta'ala hana, hana alat untuk tadukri hana bahan naku. Penyamanan na Allah dari hana terjadi potongan, maka Allah yang na han potongan. Na gedanyo adalah na cara na potongan, maka gedanyo yang na na potongan naku. Ya, inilah kira-kira jih. Pakan gadah Allah Ta'ala. Sudah kesimpulan. Dengan karena dengan pendalian penjelasan yang kelalu, mertemanglah kesimpulan Allah wajib kidam dan Allah wajib baka, maka hanai terimang li Allah ba Allah Taala sifat Adam sekali-kali. Artinya menyokah hanai terimang sifat Adam tinggal itu sifat wujud 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 wujud. Mundur ke belakang wujud yaitu kidam, mundur ke depan maju ke depan wujud, maka geukeun teu baka. Sudah. Wabil jumlah secara kesimpulan kullu ma siwa maulana jalla wa zai yaldamuhul hudus. Kemudian menyonan dah tercok kesimpulan kullu ma siwa maulana asai pinah Allah tidak wasakai oleh ini yang lain daripadanya alam atuh alam yub asawatuh alam yub naku menyamanan oh dah pinah Allah Ta'ala dah puperi sirau ni pegah leding kupu nekun kullu ma siwa maulana jalla wa zai. Tiap barang yang kan Allah itu bakri pasti mengikat dengan barangnya adalah hudus. Asal yang kan Allah pasti hudus.
Puatra nyangkan Allah, langit hudus. Puatra nyangkan Allah, bumi hudus. Puatra nyangkan Allah, alam gunung hudus. Laut hudus, yang naik miyuk nuku. Puatra nyangkan Allah yang ada di langit baharu. Puatra yang ada di Baitul Ma'mur baharu. Puatra yang apa lain, aras baharu. Puatra yang apa lain, Quran dan surga neraka itu baharu. Menyamanan menyo barang lain yang kan Allah baharu, menyo melengket Allah dengan barang baharu nyo sama dengan Allah pijak ke baharu niku. Nyek tempo niku. Menyo melengket Allah dengan barang baharu, Allah rek ke baharu niku. Lagi lengket kita nyo, pakai kita nyo lengket dengan alia yang tidak dua. Karena alia pi baharu, sekarang alia kan baharu, hanjek lekat kita nyo niku. Menyamanan Allah zat yang kan baharu, hanjek melengket Allah dalam arah niku. Menyo melengket Allah di dua arah Allah pi baru nako. Man bakrici ya terserah nako yang hanjit yang kelekenya nako. Yang hanjit yang kelekenya. Bakrici makna cari itu makna yang baik menunggu maknanya nako. Menyanan kullu ma siwa maulana jalla wa azza yalzamul hudus. Satu dan yang kedua di iftiqar ilal mukhasis. Iftiqar kepada mukhasis. Yang pertama najih baharu artinya najih awai hana dan najih iftiqar kepada mukhasis najih payah urung pernah nengko. Hana mungkin na alam menyohana atau pernah. Hana mungkin na atau alam hana menyohana urung pernah. Kemudian adalah antara barang yang dipegat dengan kira-kira urung pegat menyatu nyohaitim nengko. Haitim lengket antara yang mujid dengan mujud yang makhluk haitim nengko. Pakricit antara mujid lain dengan barang yang kamu wujud. Apabila mujid hitamanglah mujud, bacut demi bacut, bacut demi bacut sama dengan tiap mujid kaitamanglah mujud, mujidnya berakhir je kadah nak kau. Nak nampak mujid dia makan ke? Cok sekar si celah, buh lah nampak sekar nak kau. Si bengah sabar sendak, buh lah iya nak kau. Si bengah sabar sendak, sabar iya. Sekar yang kata buh lah iya, macam dalam peluk. Anak leh, si bulian tak buh. Jadi ubeno alam nak buat macam macam Allah kamu sepak dengan alam pun dengar ni ko. Putra kena kain juga kira-kira kamu sepak Allah dengan alam ni ko. Oh karena rakyat tak Tuhan habis-habis ada hana habis yuk pasti nak ni ko. Nayuk ni ko. Pakai kerja hana habis karena hana habis iya cabang sampai ini ko. Tapi yuk ni ko. Inilah kira-kira aja baik sagai-sagai menyatu Allah dengan alam. Mampu kericit Allah Allah alam alam. Man pakai na alam ni pegat di Allah Ta'ala. Tiap alam yang ni pegat di Allah Ta'ala sama dengan bak penegat hanya na Allah. Puat rajit Allah Ta'ala na dan Allah na kudrah ni pegat. Penegatnya kan Allah dan penegatnya kan kudrah. Tetapi penegatnya adalah alam kan Allah dan alamnya kan kudrah. Pecit alamnya adalah asar kudrah. Ke mana ku? Apabila jih ke bekas alam, bekas kudrah kajit. Pakai karena takluk kudrah radah, bak mungkin ku. Inilah yang merupakan dalam kitab takluk kudrah iradah bak mungkin artinya inilah bekas daripada nadega Tuhan. Nyat tengku yang umum je kan tengku tengah buat-buat je kan. Nah jeno dalam dia dalam dia kira-kira ke pernah ke? Dalam dia ke dalam dia ke kena ke benda dalam dia ke sabah sabah penegak bangunan tengku. Tetapi bahan baku je kan. Ya bahan baku ni ko ni ko. Tak ke kerusi dalam je tapi kaya jalan kerusinya ni ko. Munyo memang hendak datang mencalon kerana kaya zaman kerusi payah ada bagai kerusi angin ni ko nak paduk ni ko. Jadi ya ni ko ke jalan ni. Jalan kerusi tengok ni ko. Ya tergantung kiban je ke kerusi kiban ya ni ko. Munyo kaya je nak poin kau lupa kerusi tengok lupa ni ko. Ini yang pertama baik kira-kira aje lupuk dalam akidah nak harus baku macam nak karena lupuk dalam fiqah nah ho se hai tambang li sai dah malang kepuat mazhab ada lupuk ni nak hai tajo nak kaya harus kerih nak hana pedongan hana macet baik kedai mending kaya kerih nak karena menyokong kaya kerih kaya kamu kali huang nak sudah. Wa maulana jalla wa azza yajibu lahul wujud wal ghina al mutlaq menyamanan yang kan benawa kuno ma siwallah benawa yadamuhul hudus wal iftiqar. Kemain maulana bakri
Maulana jalla wa ta yajibu lahul wujud wal ghinal mutlak. Dua apa tu? Munya jiduk kira-kira jibakkan Allah Ta'ala tetapi ba'alam dua punya hanya gelah. Han gelah dengan hudusun, han gelah dengan iftiqarun ilal mukhasis. Sedangkan menyoka pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga ba'Allah Ta'ala hanjit han ba'Allah Ta'ala puatana. Itu hanjihan ladim jih menyoba Allah Ta'ala bakri. Menyoba Allah Subhanahu wa Ta'ala wuna ba'alam yalzamuhul hudus wal iftiqar ilal mukhasis. Sedangkan Maulana jalla wa ada yajibu lahul wujud wal ghinan mutlak. Allah wajibna artinya hana jidna damun yang naidu hana matian, dan kemudian Allah Ta'ala itu ghaniyul mutlak. Makna ghaniyul mutlak adalah kaya hana mikat, na hana mikat, hana mekait niku kibai mekait na na pajanna hana na na patna hana na na kibanna hana nana purona hana. Jadi sama dengan apabila Allah Ta'ala hana mikat dengan sesuatu, pakan hana mikat karena wujud Allah kan wujud bil ijad. Apabila alam wujud bil ijad, maka ada yang pajana, ada yang pajan begot, patna pat ke begot, kibana kibana ke begot. Sedangkan Allah Ta'ala itu adalah wujud dengan hana dua puluh. Hana kira-kira mujid yang pujid atau mukhasis, dan hana bahan yaitu kira-kira ji hana pegat puatan yang wujud Allah Ta'ala niku. Menyamanan karena Allah Ta'ala hana mahal kuah bahan jid, dan Allah hana mujid sawa tukang pujid, maka sama dengan kibayan potongan han mungkin mempotongan karena hana bahan. Pajan pegat hana mungkin najan karena hana payah pegat. Kemudian patah puatlah purau hana mungkin juga hana temen, pakan karena adalah gekente wujud Allah wujud mutlak, sedangkan wujud alam adalah wujud mukayat, mikat pajan, mikat pat, mikat kiban. Oh, kesimpulan depannya benar. Asaina saboh daripada alhay kan Allah nangku. Barawana kan. Kibanna lagenya kan. Patna hidih kan. Asai kamu tempat tenakan Tuhan. Kemudian apabila lagi nyu Allah Ta'ala aruh itikat azza wa jalla yadim wujud ladim diji adalah pemana ladim aduh bagi Allah Ta'ala itu wujud ghina dan mutlak. Ghina mutlak fayalzamu idzan, maka bakwati tercok kesimpulan dua macam benda. Yang pertama zat Allah, yang kedua adalah alam. Maka lazim bakwati kata berat kesimpulan ayyakuna tabaraka wa ta'ala, mesti mau tidak mau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus mubayyinan likulli maswa. Allah harus memang tabayyun mubayyin berbeda dengan kullu maswa. Hanjitna sifat adalah ji mumisil harus tabayyun. Makna mubayyinah artinya menyo alam na watay Allah hanjitna, menyo alam na pertongan Allah hanjitna, menyo alam na tempat Allah hanjitna, menyo alam na warna Allah hanjitna, dan seterusnya mau tidak mau nak. Pakan kejit memang Allah Ta'ala harus membayanah dengan alam. Putranya membayanah ayyana kana dzalikal ghair. Dah yang kira-kira hanjit sanga Allah Ta'ala. Ayyan kira-kira masyahu ayyan kana dzalikal ghair. Berangkapu nak. Berangkapu hanjitna nak. Berangkapu nak hanjit sanga Allah. Tadakedi na benda hisi hanjit sanga Allah. Tadakedi benda maknawi hanjit sanga Allah nak. Tak sentuh aje. Allah Ta'ala udib, gedenya udib. Udib Allah hanjit sanga udib gedenya nak. Allah Ta'ala na ilmu gedenya na ilmu. Ilmu Allah hanjit sanga gedenya nak. Adakala benda aje kira-kira model urang na model, na dem na duo na ih na ja. Allah bendur nya hanjit nak. Urang na datih na dimiyu na luar na dalam Allah hanjit nya nak. Jadi sama dengan diji, oh kesimpul di dengku di likoi buno alam bagi dua, jisim dan jirim. Kemudian jisim dengan jirim sama dengan diji Allah kan jisim dan Allah kan jirim. Untuk kita maklumi bila jisim kan Allah dan jirim kan Allah, gimana dengan barang yang lazim dengan jirim dan dengan jisim juga harus kan aku. Allah kan tameh, menyamanan hanjit sah pula Allah puatranya ila kele tameh. Menyotameh payah nabahan, Allah hanjit nabahan. Menyotameh jicok tempat dia dapat, Allah hanjit nacok tempat. Menyotameh na panjang 10 meter, Allah hanjit panjang 10 meter.
Menyo Allah Taala kira-kira tameh potongan je cekok. Allah je cekok nako. Menyo da pegat petung tidu, Allah je duk nako. Kabeh hukum nako. Manusia je duk atau kerusi, Allah je duk ayak kini. Jadi ujung-ujung je harus demikian nako. Jadi menyamanan berangkapu bentuk yang memang nyangkan Allah je sama dengan alam. Adakala jirman, adakala ardan, adakala ghairahuma. Cuma alam tu yang je sama dengan Allah, alam yang sifatnya jirim. Padahal sabah benda nako. Dan demikian pula yang sifatnya jirim atau alam yang sifatnya arad atau yang kedua, makna jirim buka, makna arad adalah sifat. Artinya Allah ke lagi capli dan Allah ke lagi keueng nako. Allah ke lagi saka dan ke Allah lagi mameh yang bai mana nako. Jadi kiban Allah nak lagi capli ke, yen lagi mameh. Nyapi ke nako. Walaupun dia nyawa warna-warna mameh nak pernah kiban potongan mameh nak doa nako. Tetapi beryakin tu mameh nyawa juga ini adalah sifat dan aratnya. Nyawa diji benda baharu. Pakan karena mameh ni pegot oleh Allah dan masam keung ni pegot oleh Allah Taala. Apabila diji ni pegot oleh Allah Taala yang menan diji ni pegot daripada benda maknawi, maka Allah Taala juga na sifat ba Allah Taala bakri. Kiban Allah Taala na hanadu menan ke kira-kira capli na keung hanadu nyonan Allah hanadu na lagi capli na ke hanadu makiban Allah yang nadu yang hanadu ku kan aku pakricit sama-sama hanadu kan model hanadu capli sama lagi hanadu keung ba Allah hanadu keung ba capli lagi menan hanadu ba Allah tapi sama-sama hanadu tapi na aku yang bang ni berat lagi ni pegai perbandingan dengku dalam kira-kira kalam kalam Allah hanahuru kalam Allah hana suara kiban huruf hana suara hana geukeun kalam gepegot lagi kitab ka hadisun nafsi lagi bisikan ate tapi bisikan ate podanya ne pelagaian aku ge pelagaian sama-sama hana huruf bisikan ate hana huruf bisikan ate hana kira-kira lapai tetapi bisikan ate itu yu sama kalaman kan Allahnya hana huruf sabar lagi isilate hana huruf ite date ente loja nyat awai tina leuh ke hidup nako ente lombri tina leuh ai nako nai paje hote menan ke bisikan Allah Taala kala anje nako man puji ke pertama ke pertama sama-sama tidak punya haram ne pertama hana punya lapai tapi diji yusama kalaman inilah bagak banding menyamanan beginilah yang ke pertama Allah Taala kan jirim dan Allah kan arat atau kan dua pun nako cuman ikna jirimkan aratna ikna dua pu ingka ingkudira anna fil alam malaysa bi jirmin wal arat yo tak terkedi ni bak dua pu nyo lebih na tapi yo kata masuk terkedi barangnya yang terjadi ni ku la alam na dua pu kan jirimkan arat ku puna sepotu dan nak minta hamil demu ni ku andai kata na nyanyan pikiran ku ya. Jadi nyawa gede pegah di dengku, puana gede gede di dengku. En kudira anna fil al fil alami malaysa bijirmen wala arat. Tadi gede dalam alamnya na dua puan yang kana, tapi na sepute jirimkan arat kan aku. Dua barang kan sifut barang ini kan puana sepute. Oh tadi gede hana sepute, kah kedua puan sekarang hana sama. Tadi gede na pula en dua pute yang kan jirimkan arat lagi, okay, jangan puana sama. Pokoknya memasalah Allah Taala dengan alam daripada segala bentuk dan dengan bentuk apapun yang nan aku. Kemudian inilah in qudira anna fil alam ma laisa bi jirmin wala arad. It ala takdiri wujudi hadzal qismi fil alami fa huwa hadisun. It karena pekan kejet hanjenan dua puasa Allah dengan alam dengan jirim hanjet juga dengan sama dengan arad. Adapun hajat na sama dengan barang lain nyoda de kedina ni la de nuku pakaran amat disebabkan karena it ala hadzat takdir wujudu hadzal qismi karena nyoda de kedina sapote datih potra yang ka bagi dua punyo itu nyoda de kedina dalam alam tapi bahwa hadisun dan de kedina juga dalam alam yang kan arat dan yang kan kira-kira sifat ji adalah jisim kan arat dan kan jirim na sapote bakri diji tetap hadisun cinaku kan arat kan jirim pucit nanan sapote apakah dia itu hadis bukan karena bunuh yang kagak begah iaitu alam adalah hadis bukan karena alam bagi dua dia bagi dua iaitu jirmon ataupun jismon dan satu ki aradun
mana bila nak sepotik pakri kan jadi hitam malam-malam tinggal jih kan baru ada nak hitam pih dalam nak endah ada kedina tetap jih baru nyo gede-gede nah yang dro buat pakri ana kesimpulan alam tiada bagi dua adakala alam itu jismon kiban bentuk capli adakala alam itu jismon kiban bentuk keuang niku dan mandua alam yang benar adalah nepegat li Allah taala capli dan nepegat li Allah taala keuang kan kira-kira asai ji mubah capli keuang terus kerai niku tetapi pucit nekebah li Allah taala niku menyo li Allah taala kan nekebah puatanya na dalam boh kaya ubina boh kaya ke sama dan niku dari boh mamplam sampai boh limeng sadu mangat memeh niku pandai na menan niku alian sari-sari boh mamplam ke musaban de memeh mandu niku tapi nya ledung pet nya ledung hana niku nya nan nekebah li Allah taala kah boh japli nya ulun sama dalam ke drawa ke boh limeng lu kebah masam dalam jih niku kemudian juga kah japli japli nyong japli jeh na sadu lu kebah ke niku nya nan tafawut yang na dalam benda itu adalah bukan bawaan tetapi tafawut dalam benda itu adalah ciptaan niku. Cuma karena kebiasaan tak kalah mana kun. Dia macam beli ubut ke beliau. Karena dia beli ubut berat ke uang aku. Yang kau dalam arti rasa dia beli ubut berat ke uang. Tapi kau berlaku adat hinan yang berat ke uang berat ke Tuhan. Yang tak fikir bak ni kebah lah dia beli ubut berat ke uang dari Tuhan aku. Yang kau bawa dia beli ubut ni kebah dari Tuhan aku. Ya. Apabila dia pegat oleh Allah Ta'ala. Ad yang kau pegat yang kau habis aku. Yang baik dapat-dapat dia beli jirat situn baik dapat oleh rumah aku. Nak lebih ni baraya ubi ukuran sahaja aku. Bahasa peraya ubi tiga nyo kira-kira tidun bet dapat nyara raya nyari dua buah ke biji. Ana buah ke bah nak ubi sam paling-paling beruk aja nako. Pakan itulah Allah menjadi kah lengku begot lagi nyo oi no du no ten ko habis. Jadi apabila dah pegat dari kedina jih bakri hudus dah dali bidalilil ijma'i sebagai dali yang kana jih nyo yang hudus adalah dengan dali jih bakri dengan dalil ji iaitu adalah ijma. Pu ijma caputan yang dalam alam niku. Karena ijma adalah nagadnyo dengar dalam kata-kata yang dimutul oleh Imam Ali radhiyallahu an kana Allahu wala syai'a ma'ah. Allah yang na lain caputan. Makna wala syai'a mahu lain ni ba Allah sepuhana bakri sama dengan hana jisim sama dengan hana arat sama dengan hana potongan sama dengan hana tempat sama dengan hana zaman sama dengan hana warna la syi'ama menyamana Allah na lain sapetan alam alam hana apabila jino terbegahkan Allahu wala syi'ama alam Allah na alam hana tepuna ada begah jino nyo dengan cara pandangan itu sulit menyamunan ni pegah le Imam Ali kamallah radhiyallahu an kana Allahu wala syai'a ma'ah ini adalah Allah atas nama alam syai' atas nama syai' Allah atas nama Allah benda atas nama benda la syai'a tetapi Allah atas nama Allah dan benda atas nama kana ah jino kana nako nyawa ko kena nako pakan karena draw alam adalah Adam dan draw Allah adalah wujud tetapi alam yang kajino na jiet dak kena na tetapi adalah alam yang kanaunya keun itulah pun keun bandum barang yang jiet ke keun adalah sabitun bi asbatihi al kaunu sabitun bi isbatihi niku alam itu ada dengan diada menyamanan ne pegah le sina ali kanallahu wala syai'a ma'ah nemupom le urang yang kata badingkat makam tinggi meretip la maujuda illallah bakri Allah ada nama Allah alam ada nama alam tetapi alam yang kana jinaw nyo hana keun adalah hana apabila hana keun hana payah da keunna berlawanan kah dengan kata senali karena pegah le ali hana tapuna hana tapuna awai dan hana tapuna sampai jinaw pada hai jinaw kan di kanan aku ik berlawanan han berlawanan ali ni keun kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala malihi kana jinawa bakri ada jinawa pe hana tapuna dengan Tuhan yang na Tuhan tagai nako nya menyekeun jinawa hana tapuna pilan yang na Allah dan lagi putulit di pandangan uyung-uyung cocok kesimpulan tutu senali hana terus mikir tentang ba uyung nang ronyo na di mang bakai nako ke mana nako ada pi kondit kana bangunan dan kira-kira tumbuh-tumbuhan yang kana tetap la syai'a nako pakan kana la syai'a inilah istilah yang gepegel le urang mustalih istilah urang drawa go urang arif
pura-pura istilaf. Sesuatu yang ada sesudah hilang tidak ada. Sesuatu yang ada dengan karena terpaksa harus diadakan. Sesuatu yang ada sehingga menunggu belum datang tidak ada. Sesuatu yang ada sehingga dijaga tinggal tiada. Ada pi ada kal adam. Ya, istilah ada orang itu. Jangan diurung la ilaha illallah la mawjuda. Yang makamnya akan teringkat. Kadu peringkat makamnya dalam seluruh aspek. Tingkat pahaman, tingkat kesabaran, tingkat imadan, tingkat perkataan. Kadu peringkatnya itu. Idanya dia dah tengok buat dia dah terkhun tingkat penyampaian dalam bawaan haik ni tu menyuhaik dalam bawaan sama dengan dia nyokan kira-kira dalam sifat dengan la mawjuda illallah tapi adalah tersampaikan nah kira-kira pemahaman dan nah peringkat yang katruh la mawjuda illallah idanya kalau terus menyuhaik kalau terus peringkat la mawjuda illallah bisa jadi la matlubah atau bisa jadi mantan demiyum adalah la ma'buda itulah makam biasan aku. Iman dari yang bawa hatanya hana ba Allah Ta'ala dengan ijma' hati ba Allah Ta'ala hana mikat dengan arad dan hana mikat dengan jisim kama annal qismainil awalaini hadisani lagi dua buah macam yang kena dilikut dua buah macam yang kena dilikut iaitu kira-kira haji jismon dan ardun dua buah dilikut yang kena benar ba Allah Ta'ala itu yang nepegah memang hana yang baduan itu dua baru dah dali ba Allah Taala yang kedua punya baharu iaitu jirim dan adalah jisim dan arad bidalilil akli penyamanan kedali Allah Taala nah lain hana iaitu ayat kedali kira-kira ji lain bandum kira-kira baharu kedali ji akal kedali baharu akal nako penyamanan dah dali alam nyau hana akai mampakan coba akai ji kedali nako. Artinya apabila bakjih kasubutna hanjik gadahana maka bakjih hana cuma jino dia kena bakri ya menyonan gekena nyo karena nangan payah kena secara akai dan kena hana sulit secara drobot dan kena yang posisi jih dalam posisi jih adam karena baru menyonan kedali dua pun di satu sisi adalah dali nakli dan di pihak yang lain adalah dali akli wabihima yatasawsalu wabihima yatasaw wabihima yatawassalu wabihima yatawassalu ila ma'rifatillahi ta'ala ma'rifat kepada ma'rifah Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifati rusulihi alaihi salatu wassalam wabihima yatawassalu ila ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifati rusulihi alaihi salatu wassalam dengan dua macam pembahasan iaitu dengan tapegah jirim dan tapegah arad jirim dan arad itu bandua-dua jih barang baharu ngen ikhda analisa ikhda paham ikhda hayati jirim dan arad baru maka dengan nyankuh ya tawassalu ila ma'rifatillah ngenyokuh truh dan nyotaturi Tuhan termasuk kira-kira jih yang kedua dengan terdepu jisim dan jirim termasuk drawat termasuk drawat jirim dan jisim draw orang oh kat dengan jalan terdepu draw atuh baharu dengan terdepu draw atuh suaranya na badannya baharu dengan terdepu draw atuh baharu dengan terdepu tinggalnya na dalam tubuh badannya baharu ngenyokuh truh badannya saw Allah Ta'ala kekentu orangnya itu di draw aji kah itu di Tuhan jadi menyonan tanging lepot rapat draw atuh salah-salah dalam pahaman saw yang kata di draw atuh di Tuhan menyodane cok kiban model Allah lagi model gedanyo nyo salah jalan bak dane cok turi Allah Taala nako pakan ke salah jalan bak dane yang kiban model gedanyo lagi munan model karena ro tapikat bak urang na model bak Allah pina model tetapi pakrici yang ngene pegat so yang katuri dro baru turi Allah Taala gedanyo na gedanyo nyo adalah jismon gedanyo na adalah jirmon gedanyo na adalah ardun na barang tersebut haruh nabil ijad menyamanan Allah Ta'ala adalah kan jismon, kan jirmon dan kan ardun sedangkan Allah Ta'ala itu kadim menyamanan Allah na mehan anasaw pegat gedanyo na karena gedanyo na pegat menyamanan ujung-ujung pekricit na bil ijad gekun wujud mukayyan dan na mutlak iaitu gekun kira-kira wujud bidhan menyamanan Allah wujud bidhan gedanyo adalah wujud bil ijad Allah wujud mutlak dan adanya wujud muqayyad. Ada boleh perbezaan aku. Jadi sama nama pada nama berbeda adalah pada drobut tentang hai barang yang kanan aku.
Demikian pula dapat dimaklumi kepada makrifah Rasul alaihi salatu wasalam. Rasul juga terdepu sama Rasul. Rasul itu juga terduri yang bahwa idanya na ilmu, Rasul juga na ilmu. Idanya na potran yang kajit, Rasul juga na yang kajit. Menyamanan terdepu potran yang na bar Rasul, na bar Rasul uhiya. Sedangkan yang na bagdanya adalah kon uhiya bagdanya nangku. Pakrikit na yang na bagdanya itu adalah pemberian Allah taala fadlihi. Menyamanan na yang na bag manusia itu bil kasbi. Sedangkan na yang na bar Rasul itu bil wahyi, itu beda sekali nangku. Idanya na ngentunguh ta usaha nebri li Tuhan. Allah taala bar Rasul nabi tapi ke ngusaha. Hana payah jam dagang le nabi 5 tahun 10 tahun baru malim hana payah nangku. Hana payah nepikir le mio na urang tanyang masalah tengah kibal nang jauh. Hana payah minta le lop lop pula in nangku. Tetapi singah terjadi persoalan ada tu hurung awal ni jo unci di Tuhan tengah ya Muhammad badro ke hurung ada yang nyau ada yang mana ka jawab nangku hurung dalam terus sebagai sa'il kemudian adalah jawaban kala ni jo unci li Allah taala pakan pun yang tanya li urang tanya kepada nabi eh ni jawab karena jarang dan nabi ngai ilmu sa kan pakan karena seakan hanya yang jawab itu Rasul tetapi yang robot jawab itu adalah Allah Subhanahu wa taala nangku. Pakai keimanan karena adalah puatan yang nabak nabi itu wahyu minallah. Dan dengan katanya Bakri dengan terpaham yang bawa bagdanya dengan dua buah sifat yang nabak bagdanya yaitu adalah hudus dan iftikar, sedangkan yang nabak Allah taala itu hanya dua buah sifatnya yang na kidam dan bakan. Kemudian sehingga dengan teturi dua puluh lidahnya terus teturi dua dengan wak karena teturi Allah taala dengan sifat Allah kan jisim dan kan aran. Hatta sahalana annastadilla bin naqli anhum ala hudusi zalikal ala hudusi zalikal qismi al maqduri, sehingga apabila lagenya bentuk maka cocok dan memang diterima oleh akai tu kedanya sebagai orang yang mukmin usah kedanya dapat dali dengan putus dali Allah taala hana sapuna lain yang na Allah dengan nakal sah dapat dengan dali dengan nakli anhum dengan tanakal daripada puatran yang dipegah oleh Allah taala ba Rasul alanya puatran yang dipegah oleh Rasul dapat dengan nako pakai dengan dapat carang drawat tu kan karena kana purna oleh nabi na langsung merempak dengan nyinong Rasulullah na purna mesti ro depi hana nako. Apabila masyarakat hana merempuk dengan Rasulullah nepurno kiban temayang kiban puasa hana hanya Rasulullah mengajari adalah sahabat. Tadanya gedenyo dengan sahabat nak merempuk nyampi hana. Karena yang pertama berjauhan, yang kedua hana sama masa. Tetapi payah diyakinilah apa yang nepurno oleh urung purno jinau nyan adalah beryakin tuh yang purno nyan. Maah gua diyakin nak bagah mendum tuh. Nyan yang purno nyan kegelantauan ku. Umpun ke gelantau nak ke? Ya. Saya kira hana saya boh puak boh sipleh boh pak nyana dapat pendidikan hana so sambung. Tengah dah habis dah nanya regenerasi ke gelantau. Tengah regenerasi gelantau. Sehingga dalam arti itu butai di kut ke gelantau luncok buat Rasulullah. Ke gelantau luncok buat sahabat. Ke gelantau luncok buat tabiat tabiin. Karena lun hana merempak dengan orang je loncok buat orang yang kamu merempak 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 dengan orang je terus tingkatnya yakin tu yakin tingkatnya sama dengan nyawa kira-kira je walaupun kita nyawa kalau merempak dengan Rasulullah bahkan yang dianggap nyan Nabi nyawa salah nako. Nyan Nabi salah salah nako. Tetapi puji nyan adalah nyan orang main nako. Andai kata hana talau nako, ya nyawa talau yang itamang lengkaman yang itamang lemuti hana nako tu ale hudep mesin didih di sipura-gura hina ada pasang bola la lampu padi boy teh huru mu sabah eh huru ko baik lain yang kira-kira hana kabel kada sliting kabel mata hai huru nang gurdi ko nya nang kurung buya nang huru ale pasang didih di gura-gura na mesin pasang bola langka langka ba huru buka saklar padi urang ada buka padi teh huru patah saklar han huru ko pakan hana indelasi. Oh indelasi na pakai nyanhu nengku nyobu yakin nengku punya indelasi kana hanahu na pupu cross lighting nengku punyakan bola putuh ya mesin mate punyakan mesin mate na oh hor di dalam nengku pakai ke hanjiet bangai kita nyo yang mate mesin benar yang kita nyo kira-kira bola hanau di nengku mat ning hanau hanau di bola mana mate mesin nyo hanau mungkin nengku mesin hanau mungkin mate nengku wallahu mutimu nurihi nengku bahri tuhan nengku
Menyana balik satu. Menyokan bola hana udip. Puh di satu putu. Rapur lah. Atau nak rup kaya tu ada kawan ke lah. Puh rup kaya ada kawan ke. Atau kita nyong entah lah wakam nak hai lain ke. Apa ni ke? Ada sep raya. Bapak yang raya. Raya di masjid raya. Raya di belam dadi. Raya di nama irah. Bapak yang raya. Kira-kira mendunya telah lawan ke. Tapi ada telahnya kare umur ke. Ada peh orang kaya lain. Kau bahan menang kali ni ke. Hanya berpuh. Kada peh. Bahan menang. Hanya berpuh. Nya beryakin. Bola air rumah. Kubut huu ni ke. Beryakin ni ke. Mahan jahai teh huu ni ke. Putus lambung ni ke. Padahal hidih raya orang jih ni ke. Wak raya hidih. Huu rumah ni ke. Wak huu. Penguh rumah ni ke. Wak huu penguh ni ke. Nah nyawa nah. Jihnya ke wak huu ni ke. Cibuat bek huu ni ke. Behu sapu dan aku. Cuma titon tiga bermau mesti raya raya. Apa dia bebeng ke? Mong puluh ribe. Dua ge ya ke kau ri jilat mendang ka pulang aku. Baiklah ya dakwah aku. Ka pulang aku. Nah apakah hana mendiang terus kampung selama tahun aku. Nyo ka ka kro sitting kawan aku. Mu yakin aku. Ubut macam ge nahu. Han si mati aku. Ya nyu terus kampung aku. Mandum tu, berfikir consider dua yang lagi ya. Mandum dia yang kena mandum melalui ni ko. Pakai dalam mandum. Pakai dalam mandum. Hana mungkin hook roy bola ni ko. Ya, jadi balik satu pat nak megah. Tepek orang kaya. Maka wak listrik kena kalau ni ko. Ya cert tu kena ko. Ya cert orang kaya mandum ko pu. Baik memang terganggu hu wak rumah ni ko. Ya. Cuma menjaga, menjaga kena rubah kena angin. Ya apa boleh buat mati ni ko. Ya nyok boleh hu nak aku. Dah ben aku jok kesimpulan dengan dua begahnya aku. Ya nyok salah aku. Punya jok kesimpulannya lu begahnya yang tingkat dan aku joknya salah aku. Bandung di mana aku. Ya. Pen banding aku suruh aku. Si masa tak ngalun mena lung kun aku. Bahkan beliau nya BU awai masa lun tuan aku. Dengan masa abu, awai abu, bu, abu almarhum abu belum kadim. Lebih senang di Tuhan aku. Kitab kajit, budip senang aku. Dan yang di tu, nanti lepas-lepas benar aku. Kaya minta tu lah yang orang jauh benar. Nak urusan bahkan kajit ke mula teki mudah. Kaya minta aku jauh benar, kaya. Nanti yang di tu, nanti aku dapat minta malung aku. Nanti aku dapat, hei minyak budah dik. Orang-orang kamu orang timur dia kan. Cuma minyak orang timur jauh benar, kamu lingkar tu aku. Nanti yang nanti dapat malung aku. Langkah waramen dah yang ni ko. Langkah waramen kan. Hana ya buat sikret beli ni ko. Ya yang ban ni jip niat di tur ko. Baton jip niat menyok dengan yang tinggal di tur han jip niat. Yo tinggal trip. Hana lawan motor ri ko. Hana jip niat dengan ko. Tapi nyok trip dengan batu ko. Ka yut kita. Tup ni jip niat ni ko. Nan ko dupa dar molong. Hana ya buat beli ni ko. Ya ya ada gudang nathun apa nan hul alumni alah pagri hana pai ngan ya ni ke alah ya dia abih pai mong plok ni ku pene nan ni ke hana ni ke bola nama padahal ti uroi tamo ngan urak pede menyo lampunya hana hu pagri ni musine hana pengeh remoh tan ku ya nyo bak dengku urung buik mong phong ni ku dengku urung dagang Bandung teman nan ku kan tiro dengku ni Bandum tu. Kemudian inilah hidunya lagi ada hudus zalikal qismi. Kemudian maka dia kadanya tok dali dengan nakal anhum di dengan tok nebegah nabi tak betul tak betul. Putra nakal baurnya tak betul kena ada hudus zalikal qismi. Yunan bahagian yang terhudu dawa itu adalah hudus zalikal qismin al makduri. Barang yang terkedi dua putu sapuatu yang kan arat dan yang kan jisim dan terkedi napa kri jici niku pakan it la yasihul uluhiyah qat'an bidalili burhanil wahdaniyah wal ijma ala hudusi kulli ma siwa al ilahul haq tabaraka wa ta'ala. Kemudian pakan keyamanan dikenakan la yasihul uluhiyatu qat'an bidalili burhanil wahdaniyati wal ijma'i ala hudusi kulli ma siwal ilahul haq tabaraka wa ta'ala
faqad istabana laka an la misla lahu jalla wa azza aslan li anna tabayyuna fil lawazim dalilun ala tabayyuni fil malzumat wabillahi taufiq, hingga akhir. Menyemenan dengan kesimpulan tata kedina sapote yang kan sifat ji adalah jismon, na kan sapote yang bendanyan adalah ardon, tata kedina sapote pulam yang dua leha pote pakri juga memang ji terpegah ji ke barangnyan kudus. Pakai kenyamanan karena galam sah getanyo mantang ulung mengukui uluhiyah. Galam sah getanyo adalah takui ulung metuhan dengan dali burhan wahdaniyah dan dengan dali ijma' dati huduh kullu ma siwal ilahul haq. Galam. Pak Ricit kira-kira ji betul tahayati kira-kira dengan dua punya. La andai kata na lain tapu pakri. Nyanpi kira-kira kan Allah. Nyanpi hudus. Kemudian adalah dali wahdaniyah kalena, dali wahdaniyah kalena, di dali hudu alam kalena naku. Sedangkan tata kedina sapote yang hanai demang lan jirim dah hanai demang lam arat bakri. Oh nyan bisa jadi menyo na sapote yang kan 20 nyo, nyo kan hudu, mungkin nyo kan hudu nyang kira-kira kai demang lam Allah nala, nyo galam sempurna naku. Main bakri cit. Oh dah jauh labet kullu ma siwallah. Asai yang kan Allah dalam kata-kata yang kan Allah ada kala kira-kira jirim, ada kala siwallah itu jisim, ada kala siwallah itu arat, ada kala siwallah terkedina pula ebakri, semuanya itu adalah mendung-mendung ji itu hudus. Bahkan kejamanan laganya lah membaru menyonan dan pegawai ujung di tengku laganya pengertian ji, maka kembalilah kepada makna yang agak katanya pahami diuram nyanggekeun ma'rifah i'tiqadun jazimun muwafiqul lil haq. Ngan kata-kata muwafiqul lil haqi itimkap ngadanya niku. Mana muwafiqul lil haqi nyobit lagenyan Allah Taala. Nyobit nyan adalah yang nabak kadim dan nyobit adanya itulah baru. Inilah kira-kira penjelasan yang dipegat didengku dengan penjelasan didikut. Allah wajib nemsifat dengan kidam dan bakar. Kemudian apabila apakah ni kejid harus beda Allah Taala dengan alam dalam seluruh aspek li annat tabayyuni li annat tabayyuna fil lawazimi dalilun annat tabayyuni fil malzumat, karena menya memang ka beda ba lazim pasti leda ba malzum, nya mau dia mau nako menya ba lazim beda ba malzum pi beda nako nya nan ba kudrah ka beda ba kadirun juga harus beda nako. Baik kudrah mentong kira-kira beda dengan kudrah Allah, bak makad kadirun kah na beda nako. Sebab ji beda antara Allah dengan alam dalam seluruh aspek ji. Baik bak lazim atau bak malzum nako. Lazim daripada na sabuh barang yang kan jirim, yang kan arat, tetapi ji hai tamang lam kadim, hai tamang lam baharu, maka sama dengan juga barang yang pakri menyo hai tamang lam baru, tamang lam kadim. Ada kaidah manglang kadim kana sirotu Allah tatirau dan kana sabotu barang yang ken arat dan yang ken kira-kira ji jisim. Anjut. Pakan ke yamanan, yamanan seluruh barang yang kira-kira yang na ba lazim, ba barang yang juga harus na ba malzum. Apabila ba alam kana sifat ji hudus, maka adakala alamnya alam ji alamnya sifat hissi, adakala alamnya adalah sifat sifat arji arat. Adakala alamnya yang ke-20 dari kedi law purita kana. Nah, kemudian inilah sebagai kesimpulan wabillahi taala at-taufiq. Nepega ini ku wabillahi taufiq ya bakri ini ku. Sawang yang nabi putunya oleh Allah Taala dan sawang yang nabi buka di Tuhan eh mohon. Menyohana eh mohon dan agalau nunjuk taufiq oleh Allah Taala. Maka selalu dia ni orang dapat jamu, dah harapkan bertemu taufik. Artinya, baik Nabi mufhum dah pahami yang kena pegal di dengku. Sesudah Nabi mufhum di dengku dalam dah pahami tulisan, baik dah ikuti dalam kenyataan keseharian. Itu sudah diberikan adalah taufik.